Okey, assalamualaikum. Bertemu kembali dalam video YouTube saya yang seterusnya, iaitu hari ini saya berada di KLIA2 untuk saya terbang ke destinasi yang tak pernah saya sampai sebenarnya ataupun saya singgah. Selama saya bekerja dengan MAS, saya selalu buat flight pergi Bangkok, tapi saya tak pernah singgah atau bermalam di Bangkok. So hari ini saya akan berada 2 atau 3 hari di Bangkok untuk pertama kalinya. Jom ikut saya ke Bangkok. Sekarang saya sudah pun sampai dekat Domweng International Airport, Bangkok. This is my first time jejak kaki dekat Thailand dan Bangkok. Taxi dah ready kat depan saya. Kita nak pergi hotel sekarang juga. Okay. Sampai dekat hotel penginapan saya dekat Ramadan Rama something-something road, saya tak pasti. Okey, jalan daripada airport ke hotel dalam masa dalam 20 minit macam tu. Tips untuk korang yang baru sampai dekat Bangkok ni, kalau sampai dekat airport Domweng, dia ada dua jenis taksi tau. Taksi premium satu, yang biasa satu. Yang premium start from 850 baht. Yang biasa punya masuk-masuk je 50 baht yang dia pakai meter. Saya tadi dekat area, sampai dekat area town ni dalam 350 baht dan tol korang kena bayar sendiri dalam 70 baht punya tol. So kalau tengok, kalau naik Grab dalam 297 baht macam tu. Okay, jom saya nak check in sekarang juga. Okay, sekarang saya berada betul-betul berhadapan dengan the Grand Palace dekat Bangkok ni. The Grand Palace ni one of the must visit punya tempat dekat Bangkok. Dia adalah istana kerajaan Thailand dululah, dibina pada 1782 atau 62, tak silap saya, 1782. Dan diduduki menjadi tempat pemerintahan kerajaan Thailand sampai tahun 1925. Lepas tu dia jadi sekarang ni macam upacara-upacara rasmi masih lagi dijalankan dekat istana ini. Nak tengok apa yang menarik lagi, jom kita masuk ke dalam. Okey, nak masuk kepada korang yang baru nak sampai sini, nak masuk kena bayar 500 baht. Okey, dan korang kena masuk ikut pintu orang-orang bukan warga negara Thailand. Untuk orang foreigners macam kita, pelawat apa pelancong, ada pintu tersendiri. Jangan masuk ikut pintu Thailand tu kan. Okey, jom.
Okay, first impression Grand Palace ni wow lah. Agak orang kata cantik dan seni banner dia memang menarik. Pada saya tak pernah tengok lagi kat mana-mana struktur bangunan seperti The Grand Palace Bangkok ni. Okay, jom kita tengok. Dengan saya nak bawa korang tengok dengan lebih dekat lagi. Let's go. Saya dah pusing almost 10-15 minit. Sebenarnya hari ini memang agak panas. Dan sesiapa yang nak datang sini kalau hari panas, better pakai baju yang sesuai, nipis, bawa topi atau bawa payung. Sebab cuaca kat sini bulan 6 ni agak panas sikit lah. Okay. Kalau korang tahu sekarang saya berada di bawah pokok. Okay. Sebab memang kepanasan, kamera saya sendiri pun panas, badan pun panas. Sekarang ni nak fikir air. Okay. Saya dah pusing semua Grand Palace ni.
pusing Rafi tengok bangunan-bangunan je. Sebenarnya dalam Grand Palace ni, overall boleh saya katakan tengok bangunan je. Seni bina, reka bentuk, bahan-bahan yang digunakan untuk bangunan, rata-ratanya ikut seni bina Siam punya reka bentuk lah. Dan ada macam golden punya bangunan lah, lebih kurang macam tu. Ada kubah emas ke, semua yang menggunakan emas. Boleh saya katakan di sini menarik juga untuk dilihat lah. Okay. Macam kita tengok ni benda daripada zaman-zaman lampau. Dan sekarang saya akan keluar daripada sini untuk menyejukkan badan, cari minuman sejuk. Alright.